Halo teman-teman, di sini kami mau mereview dan merekomendasikan satu aplikasi pinjaman online ilegal, limitnya 8 juta, jika cair nggak usah dibayar, aman. Oke, langsung saja. Di sini kita masuk ke Play Store. Ya, teman-teman cari aplikasinya, yaitu pinjam uang kilat ya. Dia di nomor 1234 ini ya teman-teman. Jadi aplikasi ini baru rilis, belum banyak yang tahu aplikasi ini ya. Langsung kita install teman-teman. Sembari menunggu proses penginstalan, di sini kami mau menjelaskan mengenai aplikasi ini dulu. Jadi ini aplikasinya jumlah pendownloadnya masih 50 ribuan ya. Ratingnya 4,7 bintang. Aplikasi ini belum terdaftar di OJK alias masih ilegal ya. Jadi aplikasi ini bisa kita galbaikan teman-teman. Akan tetapi ketika teman-teman nanti berniat untuk galbay, usahakan data-data yang teman-teman masukkan ke dalam aplikasi ini data yang fake ya, data palsu, supaya ketika kita galbay tetap aman teman-teman. Oke, langsung saja. Di sini limitnya 8 juta, untuk tenor dan bunganya itu nggak karu-karuan ya, karena kan ini pinjol ilegal. Jadi tidak kami sarankan jika teman-teman meminjam di aplikasi ini berniat untuk membayar ya. Oke, langsung saja kita buka. Jadi untuk tampilan awalnya seperti ini ya, langsung saja kita diminta untuk memasukkan nomor HP untuk registrasinya. Bang, bagaimana cara galbay yang aman? Oke, jadi di sini kami bakalan terangkan ya, hanya sebatas omongan saja teman-teman, supaya bisa menjadi gambaran buat teman-teman sekalian. Jadi ada 3 data yang perlu teman-teman persiapkan ketika ingin galbay di aplikasi seperti ini. Yang pertama nomor HP, yang kedua KTP, yang ketiga aplikasi Dana. Yang mana ketiga tadi, usahakan tidak ada data diri kita di dalamnya. Bagaimana caranya? Yang pertama nomor HP, yaitu nomor HP-nya usahakan jangan nomor HP teman-teman ya. Teman-teman bisa beli nomor HP yang di ponsel ya, nomor paket data itu kan aktif, tetapi itu tidak ada data teman-teman di dalamnya. Jika nanti cair, teman-teman tinggal matikan nomornya, tidak masalah. Yang kedua KTP ya. Untuk KTP ini susah-susah gampang, teman-teman bisa cari KTP yang tersebaran di internet, itu sangat banyak sekali teman-teman. Yang ketiga aplikasi Dana. Kenapa kita tidak menggunakan metode pencairan rekening? Dikarenakan